dalam rangka turut mensukseskan dan pengamanan Asian Games 2018 yang akan mendatang di wilayah hukum daerah Polda Metro Jaya, khususnya di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, melaksanakan olahraga pagi bersama, penanaman pohon serta pengecatan area RP Tra Kalijodo. Kegiatan yang bersinergi antara TNI dan Polri tersebut turut dihadiri juga oleh Irwasda Polda Metro Jaya, Dirsabara Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Barat, serta Kapolsek Jajaran dan masyarakat sekitar yang berjumlah keseluruhan sebanyak 2.400 peserta. Kami dari TNI Polri di wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya hari ini melaksanakan pertama penanaman pohon, kemudian bersih-bersih RP Tra Kalijodo. Dengan jumlah peserta semuanya 2.400 TNI, Polri dan teman-teman dari Pemda, termasuk masyarakat. Kegiatan tadi setelah kita senam, tanam pohon, kemudian nanti setelah ini kita bersih-bersih. Tujuannya apa sih, Pak? Kami pertama adalah mensukseskan untuk kegiatan Asian Games, termasuk untuk penghijauan supaya udara Jakarta ini menjadi lebih sehat lagi. Selain dilakukan pengecatan secara simbolis, jajaran TNI dan Polri juga memberikan bantuan berupa cat kepada pihak pengelola RP Tra Kalijodo yang nantinya akan digunakan untuk pengecatan ulang. Acara yang dimeriahkan dengan artis ibu kota tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.